Halo pencinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait penjelajah persekutuan NASA telah menemukan batuan Mars yang menajukan di kawasan zero di planet merah yang mungkin memiliki jejak terkait kehidupan. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Para ilmuwan percaya bahwa permukaan Mars pernah diisi dengan air. Dan bebatuan ini yang diyakini telah diubah oleh air telah memberikan mereka keyakinan bahwa planet merah itu memang pernah menjadi dunia air. Sampel yang dikumpulkan telah diawetkan oleh robot dan bersiap-siap untuk perjalanan mereka kembali ke bumi. Situs pendaratan rover Perseverance dipilih oleh Badan Antariksa untuk berada di kawat J0 untuk menyelidiki endapan danau dan sungai kuno. Kawah selebar 28 mil atau 45 km ini terletak di tepi barat Isidis Planitia, yang merupakan daratan datar yang terletak sedikit di utara ekuator Mars. Jaraknya sekitar 2.300 mil atau 3.700 km dari lokasi pendaratan Curiosity di kawah Gale. Sebuah penelitian telah diterbitkan dalam jurnal Science Adventures dengan judul Actually Altered Igneous Rock on the Floor of J0 Crater Mars. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penemuan dua bentuk batuan beku yang berbeda yang mengejutkan para ahli, yang para ahli berharap menemukan batuan sedimen. Batuan ini memiliki sulfat dan klorat di rungkanya yang mungkin diciptakan oleh penguapan garam di dekat permukaan, ungkap studi tersebut. Menurut NASA, itu adalah kejutan bagi para ilmuwan pada musim semi 2021 ketika penjelajah Marsnya mulai memeriksa bebatuan di lantai kawah J0. Dan sebuah postingan telah dibagikan oleh pemegang resmi NASA Perseverance Rovers di Twitternya beserta gambar-gambar bebatuan. Nah, di sini para ilmuwan berharap mereka dapat menemukan titik terang terkait adanya air di planet Mars. Begitulah penjelasan singkat terkait penjelajah Perseverance NASA telah menemukan batuan Mars yang menakjubkan di kawah J0 yang memungkinkan memiliki jejak terkait kehidupan. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.